Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Abi Sali TM. Kita bermain game Nick and Tenny ya guys ya. Jadi kita di sini berperan sebagai Nick nih guys, dan lawan kita adalah Tani. Jadi kita akan ngeprank dulu ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang udah mampir, support terus ya channel Abi Sali ini dengan subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ini guys, level yang keempat, ATP Fire. Oke, kita lihat ya guys ya, misinya seperti apa. Oke, ini petunjuknya kita disuruh untuk menukarkan CD atau film skating yang terjatuh itu kali ya guys ya. Wah, bakalan seru banget nih guys. Oke, ini Tania, sepertinya dia lagi menelpon teman-temannya guys untuk nyuruh datang. Oke, dia meletakkan speaker. Terus apa lagi ya? Oh, dia menyiapkan untuk DVD roomnya guys. Oke, sekarang kita disuruh untuk menemukan CD-nya guys. Kemudian kita masukkan ke dalam DVD player-nya. Oke, oh ini petunjuk ke arah tempat CD-nya kali ini guys. Oke, kita langsung masuk aja. Ini kita ambil dulu ya guys ya, biar nanti kita gunakan untuk misi selanjutnya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman CD-nya. Oke, energinya kita ambil dulu. Nah ini dia guys. Oke, kita ambil. Oh ternyata ada dua CD di sini guys ya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini ya guys ya. Oke, selesai. Nah sekarang saatnya kita kabur teman-teman. Kita lihat ya guys ya. Oke, ini teman-temannya si Tani udah datang. Sepertinya Tani mau memperlihatkan pertunjukan skating dia yang keren kali ya guys ya. Tapi kan sudah kita tukar teman-teman. Kita lihat ya guys ya, apakah si Taninya bakalan malu nih teman-teman. Nah ini dia filmnya, kita lihat. Wah, Taninya kaget. Ya, Taninya jatuh teman-teman. Dan teman-temannya malah ketawa. Wah, ada gantungan kunci kita guys yang terjatuh. Wah, Taninya bakalan curiga tuh guys. Oke, misi kita berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih guys, level yang kelima. Nah, petunjuknya di sini kita disuruh untuk mengganti kostumnya si Tani guys, dan membuat dia menangis. Wah, bakalan seru banget nih guys. Kira-kira kostum apa ya? Oke, kita lihat dulu. Ini kita guys lagi berjalan di depannya rumah si Tani. Dan Tani, ngapain nih guys? Wah, kita di kodenya guys. Dan kita kok kesal gitu kali ya? Wah, dikasih minuman. Tumben banget nih guys si Taninya baik. Yah, yah. Kita di prank teman-teman. Airnya malah muncrat ke kita. Sepertinya Tani balas dendam kali ya guys ya. Gara-gara kita kerjaan kemarin kali ya. Oke, ini apa? Oh, ternyata Tani mau mengadakan pesta kostum nih kayak teman-teman. Ini kado-kado yang sudah disiapkan oleh Tani, guys. Oke, kita masuk ya teman-teman. Nah, petunjuk di sini kita disuruh untuk menemukan alat potong kertas nih teman-teman. Yaudah, kita langsung masuk ke dalam aja guys ya. Kemungkinannya si pisau cutternya ada di dalam nih guys. Oke, ini dia kotak kadonya si Tani. Tapi kotaknya mana kira-kira ya? Ada banyak kotak nih guys. Yaudah, kita ambil pisau cutternya dulu ya guys ya. Nah sekarang kita disuruh untuk menemukan kotak hadiah yang betul. Ini kah? Oke, sekarang kita disuruh untuk menemukan baju lucu Tani. Oke, ini kamarnya si Tani. Wah, ini guys baju lucunya si Tani. Yaudah, kita masukkan ke dalam kotak hadiahnya si Tani ya guys ya. Kita lihat nih guys apa reaksi si Tani nanti ya guys ya. Oke, sekarang kita disuruh menemukan isolasi. Nah sekarang langsung kita perbaiki lagi ya guys ya, biar nggak ketahuan nih teman-teman. Oke, komplit. Nah sekarang saatnya kita kabur guys. Kita lihat ya guys ya reaksinya si Tani guys. Oke, itu Taninya sudah mendekati kadonya. Nah si Tani sudah membuka kado teman-teman. Kita lihat ya guys ya. Wah, yah gagal teman-teman. Kayaknya kita membuka kado yang salah nih guys. Oke, kita sudah di sini lagi teman-teman. Nah sekarang kita akan pilih kotak yang mana ya. Ini satu, mana lagi ya? Oh ternyata ada dua kotak teman-teman. Berarti ini salah, yang ini yang betulnya teman-teman ya. Ada kita buka. Nah sekarang kita masukkan baju lucunya si Tani ya guys ya. Wah pantasan guys, misi kita yang tadi gagal. Oke, kita ambil. Nah sekarang kita masukkan ya guys ya ke dalam kotak hadiah yang betulnya nih. Oke sudah. Nah sekarang kita isolasi ya guys ya, biar nggak ketahuan nih guys sama si Taninya. Oke, langsung kita isolasi. Dan Tani sudah mendekati rumah teman-teman. Oke, komplit.
Nah kita lihat, oke ini dia si Tani belum pakai kostumnya. Wah, wah lucu banget teman-teman. Tani-nya belum sadar teman-teman. Oke kita lihat, kenapa dia bingung tuh guys? Kita ketawa-ketawa gitu. Wah si Tani-nya baru sadar teman-teman. Jadi kabur guys ya, malah nyemplung guys ke dalam kolam renang. Wah kacau nih guys, si Tani pasti balas dendam lagi nanti ya guys ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya, ini cuma permainan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya guys ya. Nah sekarang kita lanjut ke misi level yang ke-6 nih guys. Oke kita disuruh untuk meletakkan mainan tikus ke dalam kotaknya si Tani nih guys. Dan kucingnya juga, inikah? Oh, mainan tikus ini. Tapi si Taninya ngelarang guys. Wow, kira-kira ada apa ya? Oke, itu dia guys, mainan tikusnya ada di samping TV ya guys ya. Yaudah sekarang kita disuruh untuk menemukan mainan tikusnya guys, untuk memberi pelajaran si Tani. Oke, kita langsung aja guys ya. Oke, kita lihat di mana. Nah, ini deh teman-teman, mainan tikusnya. Oke, kita ambil. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kotak ini kah? Oke, kita masukkan ya guys ya. Kayak ini guys. Is this the missing piece? Gampang banget ya guys ya. Oke, kita lihat. Oke, ternyata si Tani lagi ngerekam atau streaming itu guys ya. Kita lihat ya guys ya, apa yang akan terjadi. Itu mainan tikusnya. Ya, malah lompat ke atasnya si Tani guys, kucingnya. Mainan tikusnya bikin kucingnya kaget guys dengan ganggunya si Tani. Oke, misi kita komplit ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu ya guys ya video Bisali kali ini. Sampai ketemu lagi ya guys ya di video Bisali selanjutnya. Dadah.